Kunci mana kunci? Kunci cepat. Nak start engine. Cepat je, 2 minit, 2 minit je. Assalamualaikum, anda bersama Motor Melayu. Jadi, hari ni kita nak kongsikan beberapa benda best mengenai Isuzu D-Max 1.9 liter belakang saya ni dalam masa 2 minit. Okey, jom. So 2 minit tu bermula sekarang. Okey, so benda pertama yang saya kena kongsikan pasal Isuzu D-Max ni adalah dia punya fuel consumption. Saya bawa kereta ni daripada KL all the way sampai Penang, Stadium Batu Kawan. Jimat habis pergi balik tak perlu isi sebab dalam tangki tu dia punya capacity 76 liter. Dia mampu pergi 100 km bagi setiap 8 liter. So memang jimat gila dia punya yang sistem enjin baru 1.9 liter. Yang kedua, benda menarik pasal kereta ni disebabkan dia 1.9 liter bagi sebuah pickup, kereta ni road tax dia paling murah lah dalam segmen semua pickup truck. So yang tu korang tak perlu nak risau. Sistem macam saya cakap tadi yang membuatkan kereta ni jimat disebabkan enjin sistem blue power tu. Okay, so satu lagi benda menarik yang saya kena kongsikan dekat korang adalah ruang dalam dia. Okay, so saya tak pastilah kalau korang nampak ke tak. So ruang dalam dia ni ada paparan LCD. Sekejap. Ruang dalam. So nampak ni. So dia ada LCD. So dia ada paparan LCD. Lepas tu dia punya kawalan aircon dekat sini. So very simple, sangat simple. Sistem gear automatic dia. Okay. So steering. Lepas tu dia punya panel meter dekat depan ni. Okay. So rakan saya bagi tahu kita ada 30 second lagi. Cepat. So 30 second tu gunakan untuk review ni. So nampak benda lah ni. Kalau korang selalunya kalau korang buka dia jatuh tempas kan. Pap, ini lepas dia buka perlahan macam auto ada hidrolik. Lepas tu korang letak barang-barang kat sini nak tarik keluar, tarik benda lah ni je. Ha. Dah boleh capai apa korang nak. Jadi itu saja review kami 2 minit. Ha, seperti dijanjikan untuk Isuzu D-Max 1.9 liter blue core. Okay, so seperti janjikan 2 minit review pendek, ulasan pendek paling ringkas lah Motor Melayu buat untuk Isuzu D-Max 1.9 blue power. Jadi seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci jangan lupa layari www.motormelayu.net dan juga like, share dan subscribe video ni. Dan kalau korang ada Instagram, kita orang pun ada Instagram account juga, motormelayu.official. Jadi itu saja. Assalamualaikum.